GS, hello guys, balik lagi channel gue Kristu kita channel GSL guys, gue masih ke day 6 lagi nih guys. Ini tapi ada yang menarik di sini karena masih ada salah satu personil mereka masih berenam guys ya. Jadi ada Sangjin, ada Wonpil, ada Dowoon, ada Youngke, ada Jay, dan satu lagi gue lupa guys. Oke guys, ini day 6 yang judulnya Habits, mereka lagi di stage at the first mini album showcase guys. Ini gue penasaran, ada berarti ada dua keyboard di sini guys ya, karena waktu itu gue sempat nge-react congratulations, dia masih berenam guys. Jadi sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka, ini keluaran dari JYP Entertainment atau JYPE. Ini tahun 2015, September tanggal 11 guys, dirilis dari akun aslinya guys ya. Oke guys, kita langsung lihat aja permainan seperti apa mereka waktu zaman begitu, zaman jamet kali guys ya. Oke guys, ceplok! Oh, British-Britishan nih. Oh ini keyboard, ini bukan Wonpil nih, kayaknya yang lama ya guys. Oh, masih pakai vokal-vokal chop, guys. Oke. Okay. Oke. Okay. Pow. Oh, nice. Asik. Eh, guys, ini mainnya seru, guys. Groovy, guys. Si siapa? Keyboardis yang lama. Ini kan Wonpil lebih fokus ke nyanyi. Buset, Wonpil rambutnya kenapa begini amat ya? Oke. Okay. Oh, nice delay-nya. Delay vokal ya. Guys, by the way, gue bisa cari link mereka masih lengkap begini untuk react konsernya di mana guys ya. Kalau misalkan kalian ada informasi bisa ketaruh link guys ya. Jadi gue bisa react juga. Gue kepo banget dengan vibe. Ini vibe-nya ada beda soalnya guys. Lanjut lagi guys, ceplok. Asik sih dia punya groove keyboard nih. Asik banget. Apa sih Youngke masih muda gini guys. Mana dia? Asli gue masih nggak ngerti guys, ini kenapa dia keluar, ini suaranya bagus loh guys. Punya beda lagi karakternya, maksudnya ini berenam, karakter beda-beda guys, even si Dowoon guys. Asik ya, oh nice. Bah, papa. Gue denger suara apa-apa guys, itu gila, gue selalu berinding, nggak pernah enggak guys. Di lagu apapun sebutin aja, mungkin gue nggak ngerti juga guys, ini gila sih. Oh, ini mereka udah bekerja barengan sama sequencer guys. Jadi ada playback di belakang guys. Lanjut. Nice. Oke, Youngke bassnya belum Goldie guys ya. Apa warna yang merubah semuanya guys? Ini dan dua-duanya masih pakai Fender guys. Kalau J kan emang dari dulu sampai sekarang dia masih pakai Fender yang begini guys, yang sunburn begini guys. Papa belum pakai Gibson dia. Oh, chop lagi tuh. Oke, okay, berarti yang pakai keyboard rhythm ini yang personil yang lama ini guys ya, si keyboard di sini. Tapi Wonpil yang ngambil chop itu, tada, itu di sample gitu, gak bisa terjadi lah guys kayak gitu. Wih, bassnya. Ah, soundnya berubah nih. Yang kayak ngambil bukan? Jay, nice. Dua keyboard sound pasti lebih meriah guys untuk ukuran live ya. Kalau misalnya kita bicara studio version itu memang bisa ditambah-tambahin, mau sampai 10.000 orang yang main keyboard sama juga bisa guys sebenarnya. Youngke. Groovy sih guys yang ini guys. Nice. Ih, suara Tommy Dowoon asik ya, di tuning dari zaman dulu yang udah keren guys tuningnya guys. Nih, pas dia mukul Tom, tung. Enak banget. Ini suaranya juga seru loh guys. Lagu apa lagi guys yang ada dia guys? Papa. Oh, oke, okay. Yuni sama Jay ternyata guys. Oke, okay. Gue kira sequencer.
dan di blend juga sama suaranya yang ke. Oke, gue pikir ini playback guys, ternyata emang ini real guys. Oke, sorry guys. Itu lucu ya, di belakangnya si Wonpil kayaknya pel pel di sini guys. Wonpil gila selera. Oke. Oh nice. Suaranya enak kayak gini guys. Siapa namanya guys? Ada gak sih guys album yang benar-benar masih sama dia? Itu album yang mana guys? Congratulations ya pasti. Asik. Oh nice. Oh badadadadab. Yang kayak oh overtone. Overtone. Oke. Gila apa ganteng banget di sini guys. Gayanya anak band, masih anak band banget guys. Ini sebelum dia botak kali guys ya. Lagu yang mana tuh guys yang zaman dulu gue lupa mulu kan. Gila apa. Gila gue juga suka sama Yangke gayanya masih kayak begini guys ya. Kenapa guys ya? Lebih band gitu guys. Keren aja. Oh nice. Ghost note. Ratatatak. Tema ya, sini. Ta. Pew, asik ya. Desainnya. Usaha di gila. Kalian perhatiin gak sih guys, transisi dia lagi main biasa tuh ya, lagi nge-groove di 1/16, nuansa 1/16, dimasukin sound triplet pas di fill in mau ending nih guys. Di duo nih gila juga guys nih. Dan rapi. Nih. Dan senyum lagi guys, nggak ada pressure gila. Ya gue nggak ngerti guys, dia yang tahu gue dia emang si Doon tuh rajin apa namanya sticking guys ya. Gila nih Doon, sakti. Ya abis. Oke, gue pause dulu guys. Gila, ini bicara album yang ini Day 6 yang masih berenam guys ini gila ya, maksudnya gue seru banget guys ya. Groovy, maksudnya masih satu album sama congratulations seharusnya guys ya. Kalian bisa dari pihak MyDay bisa ngasih informasi lebih guys di bawah. Jadi kalau ada link-link lagi guys yang mereka masih berenam ya guys, seru untuk kita lihat guys. Karena ini perdana sebelum ya ini enggak nih, perdana yang live nih guys. Sebelumnya kan gue cuma congratulations dan itu gue baru tau, oh iya berenam gitu guys ya. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk taruh link lagi yang banyak ya, biar gue dapat informasi lebih. Karena ini menurut gue warna baru aja menurut gue untuk mendengarkan Day 6. Sekian dulu dari gue, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe. Oke, bye-bye.